pergi saat. Maafkan saya, bukan apa. Feeling-feeling nak berkaraoke, yelah, sebab minggu ini talent-talent akan menyanyikan lagu-lagu yang selalu dinyanyikan di karaoke. Sebab temanya adalah wajib karaoke. Nak karaoke bersama? Saksikan, mic on. Cintaku pergi, yeah. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Nana Mazan dalam Mic On. Rancangan reality yang mencari penghibur dalam bidang nyanyian. Dan mereka ni akan digelar sebagai talent. Dan talent ini akan dibimbing oleh manager-manager. Siapa pula manager ni kan? Manager pula akan terdiri daripada pelawak-pelawak terkenal tanah air. Saya pun pelik lah kan, macam mana pelawak ni nak jadi manager, nak cari penghibur yang boleh nyanyi. Inilah sebenarnya kelainan Mic On. Jadi kalau anda sedang menonton, apa kata anda hashtagkan Mic On 2020? Mesti anda tak sabar kan nak berkenalan dengan manager dan talent-talent mereka. Team Syuk! Mungkin harapan Syuk untuk Mic On. Saya meletakkan harapan yang sangat tinggi. Di mana saya percaya kepada keempat-empat talent yang saya pilih. Sebab keempat-empat ini saya pilih antara yang terbaik. Tifat. Kalau tadi kita tengok Syuk punya talent, ada lelaki ada perempuan. Betul. Tapi Fat memilih semua lelaki, adakah ini strategi? Ini adalah strategi dan saya nak buktikan saya ni jenis macam mana. Tim Ropi. Dan Awang Ropi juga mempertaruhkan talent-talent lelaki. Ya. Mungkin ada pelbagai karakter, mungkin abang boleh ceritakan sikit. Dia pilih dia orang ni sebab dia orang ni ada bakat tersendiri, bakat yang simpan. Selain pada mengejar impian, impian untuk mereka ni, menang juara dengan tim saya, juara, saya nak orang cakap nak bagi dia orang ni ilmu sikit lah. Sebab saya nak cuba membimbing dia orang ke jalan yang benar dan diredai oleh Allah. Mesti anda nak tahu macam manakah penjurian ataupun markah yang akan diberikan oleh talent-talent ini. Sebenarnya mereka akan diadili melalui kriteria yang akan saya kongsikan. Yang pertama adalah vokal, kedua adalah creativity dan yang ketiga adalah persembahan. Siapa yang nak bagi markah ni? Bukan saya, bukan manager, bukan anda dekat rumah, tetapi juri tetap kita. Jadi jom kita berkenalan dengan juri-juri tetap Mic On. Yang pertama kita persilakan Mazi Dayu. Macam Mami tak happy je Mami? Happy. Happy. Macam mana Mami kalau boleh komen sikit your expectation untuk Mic On ni? Mami dari dulu memang lebihkan vokal. Daripada dulu memang kerja Mami memang lebih suka bakat daripada rupa atau sebagainya. Tapi kalau dia orang ada rupa ataupun tampilan yang bagus, itu adalah bonus. Yes. Itu adalah juri kita yang pertama yang akan berganding bahu mengira markah bersama dengan Mami Mas Idayu adalah Dato' M. Nasir. Apa khabar? Mungkin boleh ceritakan sikit expectation atau... Tak ada. Tak ada expectation? Tak ada. Saya nak tengok apa yang akan berlaku. Nak tengok apa yang akan berlaku. Baiklah. Okey, itulah dia juri-juri tetap yang akan mengadili. Okey, untuk perkataan anda, sebenarnya talent-talent setiap minggu akan diberi tugas ataupun diberi tema. Dan minggu ini, temanya adalah wajib karaoke. Lagu-lagu yang dinyanyi ataupun lagu-lagu yang dipilih adalah lagu-lagu yang biasa kita dengar di bilik-bilik karaoke. Ramai orang suka nyanyi lagu ini. Mungkin lagu ini sedap, mungkin senang, mungkin lagu menyentuh jiwa dan sebagainya. Jadi anak tengok macam mana persembahan talent-talent. Kita berhenti berehat dulu. Kita kembali selepas ini di Mic On. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di Mic On. Saya nak ingatkan kembali, tema untuk minggu ini adalah lagu wajib karaoke. Saya pasti anda yang menonton kat rumah pun mesti akan menyanyi bersama. Tanpa membuang masa, saya akan menjemput talent yang pertama yang mana adalah di bawah bimbingan saudara Fad, manager Fad kita. Katanya dia ni memang suara... Tak upalah dengan rupa dia, dengan suara dia macam berbeza. Kenapa? Jom kita saksikan VT ini. Saya akan membawakan lagu Segalanya Ku Terima daripada Kumpulan Ilusi.
lagu ni banyak bagi inspirasi dan kesan lah pada hidup saya. Persiapan saya selain pada membaca surah-surah yang saya tahu, jogging, saya kan benda macam gini. Dan so, saka tu naik kan. First memang ada sikit gemuruh lah. Kak Fad cuma suruh saya banyakkan sikit bergerak lah kan. Bagi nampak lah. Ha, jangan duduk kaku sebab kita bulatkan kaku nampak macam kurang elok. Assalamualaikum Mami Mas Idayu dan Datuk Menasi. Saya perkenalkan talent saya yang pertama, Datuk Azmi ataupun kita panggil dia Damak tu. Kalau tengokkan dia ni mungkin orang tak expect dia penyanyi. Kalau macam ni lebih kurang muka macam ni patutnya mekanik ataupun tapi insya-Allah saya berani kata nyanyian dia akan sampai kepada kita semua dan saya yakin dengan bakat yang dia ada. So Azmi, good luck to you. Break a leg. Aku yang kehilangan dalam diri sendiri, terkurung dalam bayanganmu. Gelak ketawa engkau bagai bertahun dulu, menyeretku ke syurga kita. Itu mimpi yang terkenang, membuat aku terbuang. Jika semangat yang masih ada, biarpun masih tergagal, menjulang cinta yang padam. Sebenarnya aku kesepian dan aku masih cinta. Aku yang kehilangan dalam diri sendiri, terkurung dalam bayanganmu. Gelak ketawa engkau bagai bertahun dulu, menyeretku ke syurga kita. Wow, wow, wow. Itu dia Azmi. Wow. Ha, macam mana suara tu Fad? Okey Fad, puas hati? Alhamdulillah. Okey, kita tak tahu macam mana puas hati ke tak puas hati. Juri kita, kita persilakan Mami Mas Idayu. Salam Azmi. Waalaikumsalam. Okey, Azmi dari mana? Saya daripada Jantuk Pahang. Jantuk Pahang. Okey, Azmi. Azmi, apa perasaan Azmi sekarang ni? Ada nervous, ada apa tak? Nervous tu tetap ada sikit. Tetap ada sikit. Okey. Ada sikit. Bagi Mami, untuk minggu yang pertama ni, Azmi belum kenal lagi pentas Mic On. Jadi dia ada sikit nampak grogi. Grogi ni nervous lah. Mami ada nampak situ sebab ada first note, yang first note tadi dengan second line tadi memang ada kurang stabil. Selebihnya, okey. Awak kena bertenang sebenarnya. Awak kenal pentas ni, nanti next Mami rasa Mami tak komen banyak lah hari ni sebab Mami sangat suka awak punya vocal character dengan vocal attitude dalam lagu ni. Thank you Azmi. Okay, terima kasih Mami. Alright, terima kasih Mami. Datuk Anasir, silakan. Nak tanya bagaimana Azmi buat persediaan untuk menyertai peraduan ni? Ada bantuan yang khusus dari manager? Hai. Okay, dari segi, assalamualaikum tu. Dari segi apa? Macam yang Mami tegur tadi, gemuruh apa semua tu. Saya cuba dapatkan pendapat lah, nasihat daripada Fad. Sebab, jadi
Fad cuba serapkan lah benda tu. Kalau ikutkan mungkin lagi menggelepoh. Apa yang dia cakap, apa yang dia, pendapat apa yang dia bagi? Itu kita boleh cerita tepi kot tu. Masuk Datuk tu persediaan awak dalam nyanyian atau buat arrangement. Apa yang saya cakap kat Azmi, Datuk nak tahu. Okay, dia Fad bagi tahu, relax. Benda ni kita nak kena fun. Kena enjoy. Okey lah, Azmi boleh nyanyi kan. Betul. Tapi dari segi dinamik lagu ni, bukan, saya tak tahu kalau memang suara Azmi tu memang begitu. Bila nyanyi je macam serak, terus saya serak. Kalau ada perbezaan daripada mula, kemudian pergi ke chorus baru ada lain, tekanan dia lain sikit. Jadi akan lebih cantik lah. Azmi dah nampak Azmi punya masa depan. Soalan dah nampak ke belum? Dah nampak ke belum? Susah nak cakap kan? Susah nak. Sebetulnya insyaAllah terus belajar dan terus belajar tu. Ya. Jadikan ni pentas my own pun. Saya jadikan tempat untuk saya belajar. Mungkin seterusnya lebih. Belajar dapat cikgu pertama Fad eh. Apa tu? Tapi penting tu. Sebab dia ajar saya macam mana aku buang malu. Okay. Alright, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak, ada nak bantah ke apa? Tak ada? Tak ada. Saya setuju. Awal-awal ni kita takkan lah kan. Maknanya dia ada niat nak bantah? Tidak, Mami. Alamak. Sebab benda ni apa yang tadi cakap memang saya setuju sangat. So, kita kena ikutlah eh, Mei. Terima kasih, Mami. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Azmi. Nampak, terima kasih. Itulah. Suara dia sangat-sangat special, sangat-sangat unik. Saya suka. Okay. Talent yang seterusnya bernama Tazrin. Tazrin adalah anak bimbingan Syuk. Yang mana dia ni walaupun sibuk uruskan gerai dan juga perniagaan, komitmen untuk berlatih ataupun nak ambil kata-kata semangat daripada Syuk tu tidak dilupakan. Kiranya student A lah. Jadi nak tengok macam mana preparation Tazrin dan juga Syuk. Jom kita saksikan. Pada minggu ni saya membawakan lagu Gerimis Mengundang. Saya memilih lagu ni untuk saya bawa dengan cara saya sendiri. Saya akan cuba sedaya upaya saya untuk menyampaikan lagu ni. Saya cuma menceritakan lagu ni kepada semua orang. Komen manager dia sangat suka. Cuma dia tambah lagi supaya dia lebih menarik pada lagu tersebut. Assalamualaikum Datuk dan Mami yang saya sayangi. Baiklah. Kalau tadi kita tengok Fad dia jual talent dia. Tapi pada saya untuk permulaan ni saya belanja. Maksudnya ini adalah tester. Rasalah tester ni. Dia senang dibentuk. Bak kata orang melentur buluh biar pada rebungnya kan Mami. Jadi di depan ini rebung. Jadi terimalah persembahan rebung ini. Baik, sedia tu? Sedia Mami? Kusangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Dalam tak sedarku kebasahan. Sekejap denganmu bukan mainan hasratku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Senang benar kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Siki
terkira kau lakukan. Terasa diri amat terhina. Kau lakukan. Itu dia Tazrin. Sangat menghayati nampaknya persembahan. Syuk. Jangan jawab apa-apa lagi. Baik, baik. Tunggu dulu. Kita silakan Dato' M. Nasir. Ya, Tazrin. Ya, saya Dato'. Bagi saya, you boleh nyanyi. Tapi untuk persembahan ini, emosi terlampau, melampau sikit saya tengok. Benda yang tak perlu. Tak perlu dibuat untuk persembahan pada contemporary, apa ni? Persembahan contemporary lah. Ya, kan? Tapi saya tak tahu apa yang awak fikirkan dan masa buat persediaan tu. Dengan gesture, apa semua tangan awak begitu nak menekan perasaan itu keluar. Bagi saya terlebih. Awak mesti kira benda tu. Agak ada kira-kira sikit lah. Itulah. Baik, terima kasih Dato' M. Nasir. Dah ready dah, Syuk? Silakan Mami. Okay. Salam Tazrin. Mami suka dengan warna vokal awak. Terima kasih Mami. Okay, cuma ada first line dengan second line itu saja yang tidak stabil. Yeah. Sama seperti peserta yang pertama tadi. Okay, Mami nak awak ulang yang tadi yang awak tekan tu jadi. Awak sebenarnya tak perlu slurkan dia. Itu yang bagi Dato' mungkin dia nampak melampau dan berlebih-lebih. Jadi benda tu seperti terpaksa. Awak terus push. Bukan sekejap. Cuba awak buat sekali lagi. Tolong musician sekejap. Cuba. Yang part yang tadi tu saja. Cuba Tazrin. Bukan sekejap denganmu. Tadi tu. Yang awak buat. Yang awak ada stop tempat tu kan. Bukan. Awak tak payah slur kan dia. Itu lebih cantik sebenarnya. Sebab awak slur tu dia nampak macam terlalu memaksa dalam mencari feel. Itu dekat situ. Selebihnya Mami okey. Okay? Thank you. Alright, terima kasih Mami Syuk. Ada mungkin bantahan dan sebagainya? Nak ada tambah? Nak bantah. Macam saya cakap tadi, tester. Uh-huh. Jadi bila tester, kita kena banyak yang kita perbaiki. Ingat, lepas ni kurangkan emosi dan jangan slur. Oh, senang bukan, 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 bukan kurang, bukan kurang emosi. Bukan kurang emosi, betul. Cukup-cukup. Nak bagi cukup. Apa saja yang awak faham, Tazrin? Baik, terima kasih. Okay. Terima kasih. Manager okey? Manager faham? Saya faham. Okey, terima kasih. Terima kasih. Setiap talent saya, apa yang Mami nak. Terima kasih, Syuk. Itulah dia persembahan talent. Untuk segmen kita yang pertama. Selepas ini kita ada persembahan daripada Erman, Qmir dan juga Ainur. Jadikan pasti anda terus melekat di TV hanya di Mic On. Masih lagi bersama kami di Mic On yang mana minggu ini bertemakan lagu-lagu wajib karaoke. Maksudnya memang lagu kita boleh nyanyi sama-sama lah. Kan? Okey, seterusnya kita akan menyaksikan persembahan daripada Erman. Dan Erman ni jiwa dia memang kata rock. Memang boleh nak chemistry bersama dengan manajernya Ropi. Nak tengok macam mana persembahan ataupun persiapan mereka berdua. Jom kita saksikan VT ni. So, saya memilih lagu daripada Sweet Charity. Untuk lagu Camellia ni, saya tak ada strategi apa-apa pun sebab saya nak menghayati lagu ni. Lepas tu, bila ada band dah masuk, saya nak berdiri, saya nak all out. Komen Abang Ropi, saya punya manager, esok all out. Kira tak menyanyi lagu tu seperti Ramli Sarip. So, on my style lah. Esok, kasih bom, ya, kasih banzai. Dia kata. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Mami. Okey, hari ni Mami, talent saya ni memang terbaik. Dia ni seorang mereka artis. Selain daripada itu, dia ada kencing manis tahap grade B. Jadi apa-apa pun, Mami dengan Datuk boleh menilaikan persembahan dan suara beliau, talent saya, dengan seadanya. Ni, ingat, cover sikit kencing manis. Okey, gula Arman.
Yes, Sir Arman. Kukusan hari-hari indah bersamamu Kamalia. Bangkitkan kembali rinduku mengajakmu ke sana. Ingin ku berlari mengejar seribu bayangmu Kamalia. Tak pedulikan ku terjam, biarpun harus ku tembus pada hilangan. Tiba-tiba langkahku terhenti. Sejuta tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti. Hari ini juga mimpi, maka biarkan ia datang di hatimu. Di hati siapa agaknya tu ya? Ha, Arman. Okey, Abang Ropi nak pergi mana? Oh. Sorry. Ai, dia ni lebih. Maafkan saya. Maafkan saya Datuk, maafkan saya Mami. Kita silakan Mami Masih Dayu. Salam Arman. Waalaikumsalam. Rambut sama dengan manager. Ya, terima kasih Mami. Spek saya tak ada. Spek. Sangat sangat lembut dan beralun. Okey, nampak plan yang awak buat memang nampak sangat awak plan dan menjadi. Kat situ persediaan yang Mami nampak itu bagus. Terima kasih, Mami. Mami sangat suka karakter vokal awak. Warna vokal juga. Dah 3 peserta kali setakat ini semuanya rock. Sekarang ni membimbangkan Mami for the next level. Mami tak tahu sama ada awak ni seorang yang versatile ataupun ini saja yang awak boleh buat. Tapi untuk yang sekarang ini, Mami salut awak. Sangat bagus untuk Mami hari ini. Terima kasih, Mami. Dato' M. Nasir. Ya. Saya lihat memang awak ada prepare awak koreograf lah. Persembahan ini. Awak ada sikit nervous. Mungkin banyak, saya tak tahu. Sikit ke banyak, saya tak tahu. Tapi macam banyak nervous. Dan bermula tak begitu bagus. Bermula. Kerana mula dengan pitching tak berapa bagus kat situ. Tapi sampai ke tengah dan sampai akhir, dia okey. Dia jadi. Tapi bagi saya, kerana ini persembahan rock dan saya lihat banyak persembahan rock. Saya tak tahu itu yang anda koreograf gaya tarian tu semua tu. Itu production dia. Asalnya saya nak gitar. Nak gitar. Ada tarian awak hendak je tarian tu ni. Kita berbincanglah, so saya setuju benda tu. Ada. Mau ke tak mau? Saya bukan nak cakap benda tu salah, tapi dia tidak contemporary lah. Bagi saya dia tidak terkini. Tahu. Tahu. Jadi itulah.
Baik, Dato. Terima kasih atas komen tersebut. Terima kasih, Mami. Robi nak tambah apa-apa ke? Tak lah. Tadi, okay. Tak bersambung lah kejap lagi, yeah, ya. Yeah. Baik, okay. Selanjutnya kita akan bersama dengan persembahan daripada Talent Fat. Q Mir ni akan menyanyikan lagu yang agak personal sikit, yang menyentuh hati bukan saja Q Mir, saya pasti semua yang menonton. Jadi, kita saksikan dulu VT ini daripada Q Mir dan Fat. Pada minggu ni, saya akan bawa lagu daripada kumpulan Aziz. Lagu saya dah cerita semuanya, kenapa saya meminta lagu ni dengan Abang Fat. Jadi Abang Fat pun kata bagus untuk saya. Dalam pada saya menyanyi, saya mengingat ibu saya dan saya serta mendoakan arwah ibu saya. Mami dan Datuk, saya perkenalkan talent saya yang kedua, Q Mir. Ini pun saya pilih bukan atas dasar suara sangat. Saya pilih dia atas dasar faktor kekuatan dia. Dan saya percaya jiwa dia sangat kuat. Kental. 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 Kimi, good luck to you. Beri yang terbaik, okay? Itu dia Q Mir, persembahan penuh emosi. Fat yang ajar ni. Mungkin lagu ni agak-agak personal sikit untuk Q Mir sebab Q Mir sudah kehilangan ibunya. Okey. Sampai kat situ. Okey, kita silakan, kita persilakan Mami Mas Hidayu. Okey. Mami, semua orang kenal I'm straightforward punya commentator. Okey, apa yang awak buat tadi, Mami tak dapat rasa satu apa pun dari awal sampai akhir. Awak punya nyanyian flat sangat banyak. Mungkin rasa ni awak yang dapat rasakan ataupun Mami seorang ke yang tak sensitif pada hari ni, Mami tak tahu. Tapi rata-rata bila dah Mami dah bertahun-tahun Mami jadi komentator ni, sebenarnya awak kena bagi orang rasa, bukan diri awak sendiri seorang yang dapat merasakan tu. Mami rasa prop-prop ni tak penting. Kalau awak berdiri dekat situ nyanyi seorang diri, feelkan apa yang awak rasa, itu lebih baik. Sebab Mami rasa tak ada
tak ada mainkan peranan langsung prop awak ni. Okey, tetapi minggu yang pertama mungkin ada nervous or servous or everything yang apa yang ada dalam diri, Mami faham. Awak belum kenal pentas Mic On. Tapi untuk next level, Mami harapkan sesuatu daripada Qmer. Okey? Thank you Qmer. Thank you Mami. Terima kasih Mami. Datuk M. Nasir, silakan. Kata Fad tadi jiwa dia kental. Tapi saya lihat dia bukan kental tu. Mak kental. Kenyal. Bukan kental, maksud jiwa dia senang tersentuh. Ha, macam itulah. Oh. Ha. Saya tak sebut senang. Kental rasanya tu kan? Ha? Saya tak sebut kental tadi. Ada kena mengena dengan kuat lah. Kuat. Ha. Saya tak tahu kuat makan ke ataupun kuat. Badan saya yang kenyal tu. Ya. Yeah. Kalau fact tu fact lah kan? Ya, yeah, betul. Fakta tu fakta lah. Kalau you nyanyi pitching lari tu, itu fakta. Kerana you terlalu nervous. So. You terlalu nervous dan you tak boleh control. You lupa line, you lupa, you cuba nak ingatkan lirik dia apa semua kan. Betul. Jadi persembahan kali ini tidak memuaskan sangat. Even pakaian pun kan, dia akan mengganggu apa ni. Begitu juga dengan set ni semua. Dia ganggu. Kita nak tengok, kita nak dengar suara. Jadi saya kira persembahan kali ini tidak begitu sampailah. Yeah. Alright, terima kasih Dato' M. Nasir. Mungkin Yumi nak cakap apa ke? Fad ke ada? Sila, Yumi, anda cakap apa? Saya sebenarnya bersetuju dengan komen daripada Mami dan juga Dato'. Mungkin saya agak nervous. Saya nak dapatkan feel tu mungkin terlalu dalam buat saya, tapi saya tak keluarkan untuk penonton-penonton. Tapi insyaAllah saya akan dapatkan nasihat daripada manager saya, Fad, untuk lebih memperbaiki persembahan saya, insyaAllah. Awak yakin manager awak ada perasaan? Ha? Nak buat saya jadi sedih ke apa ni? InsyaAllah saya akan cuba. InsyaAllah. Terima kasih Datuk dan Mami. Alright, terima kasih Qmer, terima kasih Fad. Baiklah, talent kita yang seterusnya, seorang wanita, Ainur namanya, merupakan talent kepada manager Syuk. Sangat selesa katanya dibimbing oleh Syuk dan preparation untuk menyampaikan lagu ini pun macam mana agaknya yang dilakukan bersama dengan Syuk. Jom kita saksikan dulu videonya. Since tema kita ialah wajib karaoke, so lagu tu memang lagu yang akan Ainur nyanyilah kalau pergi karaoke. Strategi Ainur dan manager kali ni, kita orang nak bagi satu persembahan yang boleh macam menarik perhatian orang lah. Macam wow, yang orang akan ingat. Kita nak beli jiwa penonton dan juga juri yang ada pada malam itu. Ini adalah tester saya yang kedua. Saya pilih dia kerana rupa. Rupa? Pada saya, dia ada rupa look untuk kita jualkan di pasaran industri muzik tanah air. Oh, yeah. Ataupun saya jentis macam ni. Baik. Jadi kepada Datuk dan Mami, enjoy yourself. Dihempas ombak, terdampar bui, menanti waktu pulang ke laut. Begitu rindu dipisah takdir, meniti saat bersulam cinta. Lihat, lihat ke dalam mata sinarnya menyala. Lihat, lihat ke dalam mataku cintamu. Thank you.
mengajak pendirianku ini selagi kita tak kembali bersatu selamanya. Takkan berubah perasaan ini terhadapmu. Biar digugah, biar dijabar, biar dihalang sebelum ku kenal dirimu siapa. Aku tak kenali apa itu cinta setelah cinta sejati dia. Wow. Masih-masih ada strategi ni kan? Jangan gaduh. Kenapa Fat dengan Ropi ke depan ni? Eh, nak menjual lah dulu ke? Minta maaf sebelum kita kepada komen juri. Okey. Sebenarnya memang potret ini kami nak hadiahkan kepada Datuk. Silakan. Oi. Teruskan beli jiwa. Teruskan beli jiwa tak, katanya. Tak, mungkin saya memang nak bagi kepada Datuk. Nak bagi memang dekat Datuk. Tak ada, saya tak kisah berapa markah pun yang saya dapat. Tapi saya... Wow, so tak, sweet. Ingat lelaki yang lain letak gambar aku pula. Tidak markah kau budak, gendak. Budak pro bagi poster. Strategi dia macam. Apa? Maka saya persembahan bukan saja pada Aino daripada Syuk juga ni. Kita silakan Datuk M. Nasir dulu. Nak komen mungkin? Jangan terpengaruh ya. Baik. Cantik. Species nampaknya. Okay. Pernah, you macam dah banyak kali masuk peraduan. Tak, betul. Tak, tidak. Tak pernah? Tidak. Pernahlah sekali. Sekali. Kenapa tak pernah bagi tahu? You boleh nyanyi. Tapi persembahan tu saya tak tahulah. Bagus ke tak bagus atau perlu ke tak perlu saya tak tahu. Tapi saya konsentrate dengan persembahan awak menyanyi. Okey. You boleh nyanyi. Dan lagu tadi tu sesuai untuk awak. Alright, terima kasih Datuk M. Nasir. Mami, Datuk Sanda tu agak terkesan ke tak ada gambar untuk Mami ke macam mana? Kalau ada gambar untuk Mami, dah jadi maksud lain pula. Okey. Yang Datuk cakapkan tadi, perlu atau tidak ada prop kat situ. Mami yakin memang perlu ada prop dekat situ. Okey, bukan dari segi mengampu atau apa, tapi apa yang awak buat tadi, stage discipline yang sangat bagus. Memang awak dah practice, maknanya awak tahu apa yang awak nak buat, tak nampak kaku di situ. Dan Mami setuju vokal awak sangat baik malam ni, ada dynamic. Dan cuma awak kena bagi feel, jangan on and off. Awak bagi feel sepenuhnya dalam lagu itu daripada awal sampai akhir. Okey, itu saja. Thank you. InsyaAllah. Thank you, Mami. Terima kasih, Mami. Terima kasih, Ainul dan Syuk. Thank you so much. Baik. Kejap lagi kita akan saksikan persembahan daripada Sunio dan Habib. Lagu wajib karaoke mana yang akan mereka pilih? Nak tahu, kena terus setia bersama kami. Hanya di Mic On. Kembali lagi di Mic On. Macam mana? Ada penat tak karaoke kat rumah nyanyi sama-sama dengan talent ni? Ada ramai lagi talent akan buat persembahan. Dan persembahan yang seterusnya, talent ni bernama Sunio. Tapi jangan risau, suara dia tak macam Sunio dalam cerita Doraemon tu. Di bawah bimbingan manager Ropi. Persiapan mereka bagaimana? Kita saksikan dulu VT ini. Pada minggu ini saya akan bawakan lagu Bila Resah daripada Anwar Azin. Bila masa saya rehearsal depan Abang Ropi tu, habis dia rehearsal, Abang Ropi cakap lah pasal mic, dia kata. Mic awak tu kena dekatkan sikit sebab suara awak memang unik lah. Saya sendiri pun tak ada pengalaman dalam nyanyian.
di satu platform yang besar ni, pertandingan macam ni. Jadi saya akan gunakanlah dia punya komen sebagai pembakar semangat saya untuk hari ini lah akan datang. Salam sejahtera Datuk, salam sejahtera mami yang saya hormati. Untuk pengetahuan Datuk dengan mami, saya punya talent ni suara dia memang lain pada lain. Tapi saya ambil dia bukan dasar suara saja, dia kurang vitamin C. Jadi itu sebab saya ambil dia. Jadi saya tak nak cakap banyak, saya harap Datuk dan juga mami boleh menilai sendiri persembahan talent saya. Sunio. Lepas ni boleh beli ubat vitamin C. Okey, gulak. Silakan. Terima kasih. Oh kini ku tak lagi sendiri, kau telah pun kembali di sisi. Berdua menghadapi segala rintangan ini, ku yakini keikhlasan cinta kau beri. Tak resah, ingat saat indah bila rindu, ku nyanyikan lagumu sehari. Ku rasa bagaikan setahun menunggu tibanya, oh bahagia. Saling mengharapkan agar terus melangkah menuju arah yang dapat menghancurkan kita. Bila resah, ingat saat indah, bila rindu, lagumu sehari. Ku rasa bagaikan setahun menunggu tibanya, oh bahagia. Bila resah, ingat saat indah, bila rindu, ku nyanyikan lagumu sehari. Ku rasa bagaikan setahun menunggu tibanya, oh bahagia. Itu tak jadi. Aduh. Alah, hai. Karakter penuh. Ya. Cuba tadi, tadi jerit tak ajak. Abang Ropi sabar belum? Kita belum dengar komen lagi pun. Baik, kita persilakan Mami Masih Dayo. Assalamualaikum, Mami. Waalaikumsalam. Sunio ni memang nama awak betul ke? Nama panggilan. Panggilan. Nama awak betul apa? Nama saya Muhammad Rushairi. Oh, Muhammad Rushairi. 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 Nama dia cool. Kalau awak jadi nama Sunio ni, awak jadi tak cool. Gelabah, tentu agak. Yeah. Macam cacing kepanasan awak kat atas tu tadi. Okey, untuk minggu yang pertama ni mungkin bukanlah kata nak dimaafkan, tidak. Mami advise awak, kalau lagu yang agak dia ada penceritaan, awak kena ikut penceritaan tu. Mami tahu awak menyanyikan lagu ini dengan nyawa awak sendiri. Okey, tapi jangan main-main. Okey, tapi dalam ramai-ramai, okey, baiknya pula dia ni dalam ramai-ramai, dia ada energy level yang sangat bagus. Okey, itu yang baiknya tentang dia. Tapi pitching awak ke laut banyak tau. Tak, awak kena dengar. Abang. Okey. Awak kena tengok balik broadcast nanti. Awak tengok broadcast di mana kesilapan awak. Awak suruh Tuan Manager Ropi tunjukkan yang mana awak perlu belajar. Yang mana awak perlu tengok. Sebab Mami tengok awak punya pitching kat sini. Awak walaupun memeriahkan pentas, tapi kekurangan dia daripada nyanyian. Kat sini kita perlu vokal juga. Okey, penekanan-penekanan yang tertentu dibuat, ada tempat-tempat yang perlu, ada tempat-tempat yang tak perlu. Okey, thank you. Terima kasih, Mami.
Terima kasih Mami. Dato' M. Nasir dah sama dah tu ikat kat leher. Ha. Di kopi saya. Tok. Okey, Sunio Rupi telah bertemu dengan penghibur dia yang dicari. Walau apa pun pendapat juri kita, bagi saya awak ada percubaan untuk menjadi artis. Awak menari, awak cuba menghibur, mungkin masukkan humor ke dalam persembahan awak, tapi awak ada sikit lupa dengan nak menjaga nyanyian tu dengan betul. Style awak yang buat mula-mula dengan menggigit apa nama bunga ros tadi tu, bila awak gigit nampak nampak ada sikit off sikit, eh? Nampak kelakar sikit lah. Tapi kalau itu yang awak nak tunjukkan humor kelakar dia tu, awak telah berjaya. Terima kasih. Yeah. Yeah. Dah, terima kasih Dato' M. Nasir. Okay. Terima kasih Dato' Mami. Rupi ada ni? Saya tak ada apa-apa komen. Cuma saya terkejut dia jerit tu, saya tak ajak. Yang ujung tu dia jerit. Tak sepatut jerit? Tak, saya tak suruh jerit. Tapi mungkin style dia. Dia dah syok sangat dekatnya. Haa. Yang bunga tu saya suruh gigit. Sebab oh, so saya nak memang fokus kat gigi dia tu. Oh, okay. Alright, terima kasih Ropi dan juga Sunio. Yeah. Ah, menarik kan? Ah, fun sikit. Okay, untuk persembahan seterusnya ini, talent ini diberi nama Habib. Dan minggu ini Habib akan menyanyikan lagu daripada Khair iaitu Izinkan Ku Pergi. Macam mana agaknya persiapan Habib bersama dengan manajernya? Jom kita saksikan VT ini. Pada minggu ni saya bawa lagu tu sebab saya yakin saya akan dapat bawa lagu tu dengan terbaik ya pada minggu ni. Pada saya, dia menyentuh jiwa lah lagu Khair ni kan. Komen fight kat saya tunjukkan sebab lagu tu lagu sedih. So menjiwailah lagu tu supaya sampai dekat para-para juri lah. Ha, dapat pijak hati ya. Ini adalah talent saya yang seterusnya. Saya memilih beliau bukan juga kerana suara, tapi kerana saya sangat mengagumi seorang pelawak veteran iaitu Abang Abius. Dan rupa dia pun iras-iras Abang Abius. So saya ambil dia. Dan kerana satu lagi, dia boleh bertaranum. Dan insyaAllah, insyaAllah lah saya rasa dia mampu memberi yang terbaik dan boleh menghiburkan kita semua. Habib, insyaAllah, do your best. Tinggal segala cinta, tiada kembalinya. Abadi kasih kita, kau bawa bersama. Mimpi indah mekar, saat cinta bersami. Sedetik asmara syurga selamanya. Pergilah rinduku, hilangkan dirimu. Tak sanggup menanggung derita di kalbu. Sayangku, bermula semula semangat cintaku membara kerana dia, dia dan niatku. Oh,
aku, duhai kasih, izinkan ku pergi. Itu dia Habib, izinkan ku pergi. Fat, sedia kita silakan Dato' M. Nasir untuk berikan komen. Okey, Habib ni berbakat. Nyanyian begini memang dia perlu konsentrasi pada pengawalan suara apa semua kan. Especially pada mula-mula kita nak masuk tu agak dia selalunya start rendah apa semua kan, dan keadaan kau dengan rasa kau masa tu nervous apa semua, jadi terpelecok sikit. Tapi itu saya faham. Tapi awak boleh menyanyi. Awak boleh nyanyi. Terima kasih, Tok. Tapi dari segi persembahan dan mungkin baru lagi. Expression muka itu penting. Lagu-lagu macam gini kan? Lagu-lagu macam gini, expression kita. Kita jangan nampak kita terlampau fokus nak betulkan suara kita, tapi kita lupa nak beri itu ekspresi kepada penonton, pendengar. Ya, dia macam sebuah lakonan lah juga, kan? Macam sekarang ni kau macam menyanyi untuk diri kau sendiri, kan? Apa ada rasa macam itu? Mungkin akan diperbaiki tu yang tu. Okey. Dia punya kan supaya dia nyanyi untuk orang ramai. Okey. Okay. Tak apalah, saya cakap ni cara serius kan. Baik tu. Okey. Baik, terima kasih Dato' M. Nasir. Mami, saya macam tahu. Mana? Okey, salam Habib. Mami bagi tahu sikit apa yang awak perlu dan apa yang orang dengar perlu dengar. Okey, yang pertama memang low register awak bermasalah tadi. Okey. Lepas tu ada squeak di situlah sebab apa. Bila low register dia lemah, awak kurang fokus, dia jadi pecah. Okey, kat situ. Okey, yang kedua, pitching. Here and there. Okey. Terlalu banyak berlenggok. Nak ad-lib terlalu banyak ataupun nak buat improvise yang terlalu banyak. Oh. Mengurangkan rasa. Jadi tak perlu buat terlalu banyak sebab di awal-awal ni bagi orang kenal suara adik dulu. Bila orang dah kenal suara talent, dah kenal suara talent Habib, nanti Habib boleh nak buat improvise macam mana pun boleh. Sebab awak banyak kekurangan dari segi teknik vokal. Cara macam mana nak lembutkan, macam mana nak bagi kasar, macam mana nak awak punya build up di music yang tengah, di chorus tu pun awak bagi nampak struggle. Dia tak nampak relax. Okey? Dekat situ selebihnya awak ada warna vokal yang bagus dan saya suka awak tidak menggunakan props. Kat situ Mami sangat suka. Awak cuba belajar mengenal diri awak dan menyampaikan lagu tu dengan cara feel awak sendiri. Okey? Itu saja. Terima kasih Mami. Fat, terima kasih juga kepada Habib. All the best. Macam mana keputusannya di hujung nantilah baru kita ketahui. Kita akan berhenti berehat kejap lagi. Kita akan bersama dengan talent Yuji, Yat dan juga Jiwa Firdaus. Macam mana persembahan mereka? Pastikan terus setia bersama kami hanya di Mic On. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Mic On yang mana minggu ini bertemakan lagu-lagu wajib karaoke. Manager-manager okey? Okey. Ada tadi ada lap air mata semua. Terasa. Touching. Oh, bukan sebab kena marah, kena komen ke tak? Tak lah. Okey, talent yang seterusnya ini akan menyanyikan lagu Seroja. Tapi Yuji, talent daripada manager Syuk ni katanya macam tak cukup lah apa yang Syuk komen tu. Macam ada benda kurang. Nak tahu apa cerita? Kita saksikan dulu VT ini. Minggu ni saya memilih lagu Seroja daripada Jam Adillah. Seroja bunga seroja. Saya memilih lagu Seroja kerana saya ingin orang memahami apa erti lagu Seroja itu. Syuk ni dia ada satu idea yang setiap kali untuk persembahan tu dia ada je selit yang idea-idea yang luar kotak. Saya suka. Assalamualaikum Datuk dan Mami yang saya rindui. Baik, Datuk, Mami,
Talent saya seterusnya nama dia Yuji. Apa yang menarik pada saya untuk memilih dia sebagai talent saya ialah ketika dia datang uji bakat. Dia datang daripada Seremban uji bakat hanya dengan menaiki basikal. Pada ketika itu saya nampak kesungguhan dia. Dan bila saya tengok balik, rupa-rupanya basikal tu diletak dalam Grab dan ditumpang Grab. Dia bijak. Sebab tu saya suka dengan dia. Jadi dengan kebijaksanaan yang dia ada, saya rasa saya akan gunakan dia untuk kita majukan Mic On. Baik. Silakan Mami dan Datuk Yuji buat biasa-biasa minggu pertama. Anakku, pemergian ibumu tak dirancang. Amanah ibu kepada abang. Jagalah Seroja dan nasihatilah Seroja menjadi insan yang berguna. Seroja bunga Seroja, hiasan sanggul remaja, putri remaja. Mengapa puas hati tak persembahan Yuji tadi? Tunggu-tunggu dulu komen. Kita persilakan Dato' M. Nasir. Saya pun tak tahulah sebenarnya. Kenapa you nak rosakkan lagu ni dengan persembahan yang macam gini? Kan? You boleh nyanyi. Tapi you tak dapat fokus dalam you punya nyanyian, you hilang konsentrasi, you lupa lirik, you tak konsisten dia punya expression, dia punya dynamics apa semua. Pasal nak berlakon sekali. Kan? Jadi persembahan ni tak sampai lah. Overall dia tak sampai. Tapi bukan you tak boleh nyanyi, you boleh nyanyi. Itulah. Hilang konsentrasi. Nak fokus, nak berlakon apa semua kan. Okay. Alright, terima kasih Dato' M. Nasir. Mami masih dayu, macam mana pula? Terganggu ke? Yuji. Awak tahu tak kesalahan awak kat mana tadi? Awak cakap dengan Mami sebelum Mami komen. Kalau awak sedar. Awal,
dan part chorus dan lupa lirik. Pandai. Awak pandai tapi sebenarnya awak ni mind awak everywhere. Awak punya subjek kat situ tak pedulikan pun. Awak nampak macam bermain dengan ada subjek kat situ tapi mind awak everywhere. Awak tak tahu kat mana. Lirik percaya dengan asmara. Awak nyanyi apa tadi? Awak apa tadi awak cakap? Dua kali benda tu tak apa-apa awak sebut. Awak tahu tak? Itu menghilangkan makna tau. Kalau awak salah sebut. Okay? Selebihnya, Mami rasa awak jangan terlalu overconfident. Awak boleh confidence tapi jangan overconfident kerana itu boleh merosakkan segalanya bila kita terlalu confident. Tapi kalau confident tak ada masalah. Jangan overconfident. Suara yang lantang, bagus. Di bahagian chorus, Mami sangat suka. Tetapi awak kena ingat, setiap lagu dia ada nyawanya tersendiri. Kalau di bahagian verse, lalu jangan terus kita bagi lontaran vokal yang kuat. Okey, itu saja. Thank you. Terima kasih, Mami Mazidayu. Syuk mungkin masa baik. Nangis tu? Saya rasa tentang sembahan ni, saya yang bagi idea kat dia. Saya yang rasa bersalah pula. Jadi saya akan perbaiki lagi kesalahan saya. Minta maaf, Datuk. Awak cover anak awak ke apa? Tidak, ya? Tidak. Okey. Cuma saya nak nampak macam saya berfungsi. Baik. Baik. Alright, terima kasih. Terima kasih, Syuk. Terima kasih, Yuji. Mungkin boleh cuba di minggu seterusnya. Kalau mungkin Yuji tidak tersingkir pada minggu ini. Untuk buat yang lebih baik. Seterusnya, talent yang akan bersama manager Ropi. Pernah menang pertandingan nasyid peringkat ASEAN. Bukan calang-calang ya. Kita nak tengok macam mana persiapan Yad bersama dengan manajernya Ropi. Minggu ini saya akan bawa lagu Kisah Cinta Kita daripada Abang Official App. Kalau masuk kat karaoke, saya akan bawa lagu ni. Lepas saya rehearsal depan Abang Ropi, Abang Ropi kata saya ni kena keep focus. Abang Ropi ni, dia seorang yang sangat kelakar. Bila cakap pasal lagu and then dia, saya sendiri tergelak. Dia tak boleh nak serius. Dia macam, jumpa je, jadi lain. Dia lari, dia punya idea. Tapi idea sangat panas. Apa khabar, Mami? Apa khabar, Datuk? Ketemu kembali kita, Datuk. Mami. Ketemu kembali. Ya, hari ini, talent saya seterusnya ni, nama dia Muhammad Rashad bin Mustaqim. Kita boleh panggil dia Yad. Dia punya suara memang A lah. Persembahan dia pun saya guarantee A lah. Yang ni tak ada penyakit apa-apa? Dia ni ada kebas-kebas ketiak. Kebas-kebas apa? Kebas-kebas ketiak dengan tumit kaki. Okey, terimalah, Datuk. Seriat! Cerita pada semua kisah cinta antara kau dan ku, agar semua tahu dan takkan dekati dirimu. Hey, andainya mampu kan ku ukir namamu dan namaku di bulan, agar satu dunia melihat restu cinta kita. Aku selalu tersenyum bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Tiba waktunya nanti kan ku cerita pada dunia yang kau telah pun jadi.
Alah comel, Yat. Yat umur berapa, Yat? 22. 22? Wow. Ropi? Ya, Encik. Umur berapa? 53. 23? 53, tak jauh kan? 23 dan 53 kan tak jauh. Okey, kita silakan. Mami masih dayu. Assalamualaikum, Mami Datuk. Waalaikumsalam, Yat. Awak suka lelaki ke suka perempuan? Alamak. Tak apa, Mami tanya jawab je. Suka perempuan. Suka perempuan. Cara awak bermain mata dengan dancers perempuan tadi tu, tak ada nyawa langsung. Keluar saja dia, awak tengok dia macam mana, awak tahu tak? Macam gitu. Awak tak ada pun melirik dia, tengok betul-betul ada perasaan macam mana perasaan perempuan. Berlakon, okey? Dalam nyanyian pun ada juga lakonan, walaupun peropa. Okey. Selebihnya, awak nyanyi memang tak ada nyawa, Mami tak dapat rasa. Awak ada vokal tone yang lain daripada kawan-kawan awak yang lain. Yang ini warna baru, dekat dalam mic on ni lah. Bukan di luar sana. Mami kata yang dalam-dalam sini semua banyak yang rock, apa semua. Awak nampak suara yang modern zaman sekarang punya yang Mami dengar. Okey? Mami kurang puas awak punya persembahan. Memang Mami tak tahu apa awak nak buat sana sini. Sebab itulah sebab tak ada perasaan tadi dengan perempuan. Jadi awak kena betul-betul timbulkan perasaan ataupun dancers yang kurang cantik sangat ke, awak nak lagi cantik ke apa ke, demand banyak sangatlah pula kau kan. Jadi apa yang Mami harapkan, awak kena ikhlas mendapat satu-satu lagu tu, ikhlas dalam membuat persembahan, ikhlas dalam semua yang awak lakukan di mic on. Itu sahaja. Okay, thank you. Alright, Mami, thank you. Mami. Terima kasih, Mami. Dato' M. Nasir, komen, silakan. Jadi masa nak buat persembahan tu, jadi persembahan awak ni banyak terganggu dengan penari tadi. Macam mana awak nak react, macam mana awak nak gayakan bersama penari itu. Jadi itu telah mengganggu awak punya nyanyian. Kerana banyak benda yang awak fikirkan. Awak fikirkan nak nak layan penari itu, awak fikirkan nak layan kita, awak fikirkan nak nak nyanyi macam mana, nak lengguk macam mana, nak tunjukkan kemahiran lengguk awak tu macam mana. Awak fikirkan adakah saya ni cukup, awak cukup apa ni, penampilan awak ni cukup ke tidak. Banyak benda awak fikirkan. Sebenarnya tak perlu fikirkan tu semua. Awak kena gaya secara natural je. Apa yang awak rasa pada waktu itu, awak buat saja. Dan kemahiran menyanyi tu semua sepatutnya dah ada dah. Dah ada dalam diri awak. Baru penyampaian tu boleh dilakukan. Baik, terima kasih Dato' M. Nasir. Terima kasih, Dato'. Terima kasih, Mami. Ropi, ada nak tambah apa? Okey. Apa dia? Silakan. So, saya akan improve lagi lepas ni dengan Abang Ropi, insyaAllah. Saya akan cuba perbaiki kesilapan-kesilapan yang telah lakukan di masa yang lampau. Apa nama gaya muzik dia tu? Gaya muzik dia, kita nak perbaikikan kesilapan dia. Daripada showmanship dia tu. Apa tak? Oh, showmanship. Ya. Dan daripada pernafasan vocal, tu. Vocal, pernafasan. Daripada pernafasan, vocal, pitching semua. Saya serah kat dia. Penjiwaan. Penjiwaan, yes. Suara tu saya serah kat dia. Suara lagu dia, dia banyak dipanggil, apa ni? Acrobatics. Acrobatics. Macam orang main sarkis, acrobatics gitu kan? Wow. Acrobatic. Jadi, dia punya vocal tu banyak acrobatics. Itu yang susah dalam nak menyanyi lagu yang macam dinyanyikan tadi. Alright. Baik, Tok. Saya cuba, Tok. Terima kasih kepada Ropi dan juga kepada Yad. All the best untuk minggu seterusnya kalau masih lagi dapat diselamatkan. InsyaAllah. Baik, kita akan ke talent yang seterusnya ini. Bukan calang-calang juga. Biasa juga dalam dunia nyanyian ini. Pernah menyertai beberapa, saya rasa, pertandingan nyanyian. Dan katanya, walaupun dah pandai nyanyi tapi menari memang tak boleh. Betul ke tak betul? Boleh menari ke tak boleh? Kita saksikan dulu VT ini. Saya bawa lagu Aku Penghibur daripada Jamat Abdillah. Kenapa saya pilih lagu ni? Sebab saya sebelum-sebelum ni banyak dah menyanyi lagu yang ballad dan slow. Dan saya mencabar diri saya juga untuk
Saya nak cari benda yang baru. Saya pergi jumpa manager saya dan saya tanya dia, bang, macam mana bang nyanyian saya dan dance saya. Dia cakap, ya Allah, kau sangat kaku dan kayu. Sebenarnya awak boleh, dia cakap. Awak boleh. Dia memberi semangat kepada saya, awak boleh. Jangan terlampau kaku sangatlah masuk abang Fat tu. Assalamualaikum Datuk dan Mami yang sangat saya minati, sanjungi daripada saya berada dalam perut ibu saya lagi. Saya tampilkan talent saya yang terakhir, yang keempat, Jiwa Firdaus. Saya memilih beliau kerana saya tertarik dengan keyakinan dan juga dia punya confidence masa audition dan dengan showmanship yang baik bersatu dengan persembahan. Beri yang terbaik, Jiwa. Jangan malukan saya. Terima kasih. Nyanyikan lagu ini, lagu riang dan gembira. Kemarilah kau bersama menyanyikan lagu indah. Ku bisikkan kepadamu irama cinta nan murni. Ku ingin di kau bahagia. Tiada duka nestapa, laguku jadikan kenamu penawar hati rindu. Ibiku usah kau kenangkan, aku penghiburmu. Terimalah persembahan. Jiwa Firdaus. Adakah Jiwa mampu membeli Jiwa? Wow. Lip, lap dan sedia. Baiklah, Mami senyum lebar, Mami. Ha, suka. Okey, kita silakan Dato' M. Nasir dulu. Silakan komen. Okey, Fat. Awak sekarang ni beruntung. Alhamdulillah. Kerana telah menemukan artis yang awak cari. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Abang Fat. Terima kasih. Sebagai penghibur dan seorang penyanyi yang mempunyai kreativiti yang tinggi, yang mahir dalam demi vocals dan cukuplah. Mungkin belum sempurna lagi, tetapi saya kira dia boleh. Terima kasih, Tuan. Terima kasih Datuk M. Nasir. Mami Mazirayu. Kita orang tadi cakap, berbual-bual dengan Datuk dia mencakapkan, daripada tadi lagu slow je, Sunio seorang lagu rancak. Macam, bosan eh? Macam tu tau. Sekali dia buat lagu rancak kan. Mami, lepas tu ada dalam, okay, creativity. Mami setuju. Ada tiga genre di situ. Genre apa saja yang awak bawa tadi? Dandut dan juga. Yang first original. Original pop rock. Dandut okay, so, dan juga Broadway. It's very good. Ini idea yang kita nak daripada semua para peserta dan kalau boleh manager-manager diorang, manager di belakang sana boleh bagi idea jugalah untuk ni kan. Selain daripada idea lawak, idea selain yang daripada, macam gini. Daripada gambar kan Mami kan? Tak payah kan?
Gambar-gambar awak nak cakap apa tu? Gambar tak payah? Tak. Awak cakap apa? Gambar tu tak payah. Gambar tak payah. Okey, apa saja yang boleh menarik minat penonton dan menarik minat kita, kita suka. Okey, begini. Yang tadi kita kata kita tak suka prop itu, prop ini. Kenapa? Kenapa awak tidak boleh dapat memainkan? Tapi yang ini, bila dia dapat memainkan dengan awak punya penampilan awak dan dapat bermain dengan dancers yang ada, jadi kita okey. Tapi tak dapat bermain dengan prop itu yang kita tegur. Okay? Thank you very much. Bagus. Terima kasih. Tahniah Jiwa Firdaus dan juga Fad. Komen yang agak memberangsangkan untuk talentnya. Baiklah, kita akan berhenti berehat dahulu. Nak nyanyi lagu lagi kan? Sekejap lagi lah kita akan bersama dengan Merlin dan juga Aaron Abdul. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Hanya di Mic On. Anda masih lagi bersama dengan saya, Nana Fazan, untuk Mic On. Dah ramai dah talent membuat persembahan. Ada dua lagi talent yang akan membuat persembahan di pentas Mic On ini. Ingat, minggu ini temanya adalah wajib karaoke. Dan talent seterusnya ini memang juga bukan baru dalam industri nyanyian. Banyak juga menyertai pertandingan nyanyian. Kira ada pengalaman lah. Tapi adakah ini merupakan kelebihan untuk talent Merlin bersama dengan Syuk? Jom kita saksikan dulu VT ini. Lagu yang dia akan nyanyikan adalah Ku Bersuara by Andy Zakri. Apa yang Lin tumpukan adalah suara, fokus pada pitching dan juga pada persembahan. Lin akan cuba gunakan strategi yang sedang Lin aturkan ni untuk tingkat penonton dan juri yang kita ada. Okay. Yang paling penting sekali, Abang Syuk pesan pada Lin, apabila kita berada di atas stage, perkara pertama sekali yang kita buat, show your talent. Trust yourself, trust your talent. Datuk dan Mami yang saya tatang bagai minyak yang penuh. Ini merupakan talent saya yang terakhir. Merlin, saya janjikan sesuatu dengan persembahan ini. Cuma saya tak fikir lagi apa yang saya nak janjikan. Tapi saya janjikanlah sesuatu. Baik, Datuk. Mami, terimalah persembahan terakhir daripada talent saya. Silakan. Aku dah suruh kau diam kan? Sakit, Yuji. Aku dah suruh kau diam kan? Sakit! Sakit. Kalau kau tak nak diam, biar aku aja kau diam. Sakit, Yuji. Sakit. Biar ku tulis semua hal perjalanan hidupku.
itu dia Merlin. Dengan Lilin-Lilin. Oh, mungkin. Merlin-Lilin gitu. Syuk, baik-baik yang terpijak? Baik, baik. Okey. Baik, kita mulakan dengan Mami Mas Idayu. Silakan. Merlin. Ya, saya. Awak ni ada sebenarnya ada suara yang sangat wow. Mami sangat suka dengan awak punya tone suara awak yang sangat best. Okey, daripada permulaan yang awak buat tadi tu, sebenarnya ada atau tak ada, okey saja awak punya prop-prop ni. Okey, yang penting awak dah mencuba ini satu persembahan sebab dekat sini ada markah persembahan. Okey. Di mana kelemahan? Di sini. Start yang ayat ku bersuara, yang bahagian yang bawah tu sampai bawah. Kat situ awak ada weak tau suara awak. Dah jadi weak. Kat atas tu tenaga sangat best. Kat bawah tiba-tiba weak. Sepatutnya awak build up lagi kan kat situ weak. So kat situ ada pitching here and there kerana dia weak tadi lemahan. Suara dia husky tau, manager. Yes, okay. Suara dia husky. Jadi tak boleh terlalu banyak tekan untuk latihan dia every minute, every minute, every minute and every hour. Sebab suara dia akan rosak. Baik. Suara husky ni dia tak boleh terlalu lasak macam suara orang lain. Baik. Okay. Baik. Tapi awak punya tone super, suka. Terima kasih. Thank you, Rami. Balasan lah. Kena balasan. Datuk, silakan. Husky itu apa? Itu serak-serak basah. Serak-serak basah? Yes. Bukan macam sabut kelapa gitu. Sabut kelapa pun boleh. Well, yeah. You boleh nyanyi. Again, saya katakan you all, kebanyakan peserta hari ini boleh menyanyi. Dan saya tak tahu kalau genre yang awak nyanyi ni terkini atau tidak, tapi awak boleh nyanyi dan awak cuba menyampaikannya dengan konsentrasi awak bagus, awak cuba menyampaikannya dengan baik. Saya kira boleh, baguslah. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Ibn Nasir, Syuk. Senyum melirik nampaknya. Dan Merlin, congratulations. Baiklah, kita akan ke peserta yang terakhir. Talent ini diberi nama Aaron di bawah bimbingan manager Ropi. Macam mana persiapan kedua-dua mereka? Jom kita saksikan dulu VT ini. Untuk minggu ini, saya buat lagu Dia yang dipopulerkan oleh Kodi. Dia yang setia, dia yang ku. Saya rasa dah menjiwai dengan lagu ni sebab saya sebelum ni pun pernah nyanyi lagu ni. Dan cover lagu ni lah. Sebenarnya Abang Ropi pun tak ada komen apa-apa pasal persembahan saya sebab dia pun cakap okey. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik, Abang Ropi. Ya, Mami dengan Datuk. Kita masih lagi di pentas My On. Ya, peserta terakhir. Untuk peserta terakhir saya ni, nama dia Aaron. Dia kecil-kecil masak lemak. Jadi dia punya suara bukan kategori macam Datuk cakap tadi. Ada yang suara husky. Dia ni punya suara atas sikit. Hush puppies. Dia tinggi. Jadi, Datuk. Dia ada masalah. Dia ada masalah gaut dengan kancing gigi. Gaut. Jadi, Datuk dengan Mami boleh menilai sendiri persembahan dan suara beliau. Aaron. Rulak, bro. Silakan. Bawah hati menemankan cinta yang kembali, merelakan hati yang pernah dilukai. Tak mahu ku kenang, tak mahu ku bersarah, biar beri pergi tinggalkan. Hingga akhir hayatku.
Itu dia Aaron. Dan dengan ceritanya, Aaron pernah menghasilkan single sebelum ni? Betul. Wow, senang ke jangan berpilih lepas ni? Okay, Mami Mazidayu, komen. Okay, ini Aaron Abdul, bukan Aaron Aziz. Eh? Yeah. Yang tu besar, ini kecil. Kecil-kecil, masak lemak. Okay. Betul, dia kecil-kecil masak lemak. Mami sangat suka. Okay, yang pertama, feel awak yang dekat situ best. Yang duduk tu feel best. Okey, awak kena teruskan feel tu sebenarnya sampai habis. Okey. Sampai dekat sini feel awak on and off. Mata kena jaga bila awak betul-betul nak tengok mami, tengok betul-betul. Walaupun ada rasa takut tapi awak rasa je perasaan cinta tu ada lah walaupun tak ada. Kena bagi, kena lakon dik. Tengok je mami kalau nak tengok. Tak ada masalah. Jangan sana ke sini, awak jangan takut-takut. Yang itu. Selebihnya mami sangat suka awak punya vokal daripada head to chest tadi, pertukaran vokal head to chest tadi best. Mami suka. Semoga awak masuk ke next level, awak nyanyi bermacam-macam jenis genre yang lain. I love you. Thank you mami. Alright. Terima kasih mami. Dato' M. Nasir. Komennya. You boleh nyanyi. Tapi satu kelemahan anda ialah awak tidak ada range yang luas, yang besar. Jadi kena pilih lagu yang, jangan pilih lagu yang terlalu tinggi untuk range awak. Kerana range awak di pertengahan sangat sedap. Jadi hati-hati. Yeah. Terima kasih, Datuk. Alright, terima kasih Datuk M. Nasir. Abang Ropi mungkin nak tambah ni yang last ni? Okey, saya tak nak tambah apa-apa. Cuma saya akan tambahkan dia punya dari segi vokal dengan persembahan. Saya sebagai manager yang profesional. Alright, terima kasih Abang Ropi dan juga Aaron. Okey, seperti pertandingan-pertandingan yang lain, mesti akan ada penyingkiran. Saya nak terangkan sikit macam mana sebenarnya cara pemarkahan ataupun macam mana kita nak menyingkirkan talent ini. Markah-markah setiap talent akan menyumbang kepada tim mereka. Dan markah setiap tim sebenarnya terletak pada jumlah markah talent yang mendapat markah yang tertinggi dicampurkan dengan markah talent yang mendapat markah yang terendah. Jadi itu adalah markah untuk tim manager-manager. Kemudiannya, tim yang mendapat markah tertinggi setiap minggu akan memilih lagu untuk tim yang kalah. Manager-manager kena fikirlah strategi yang terbaik. Nak bagi lagu susah ke? Nak bagi lagu genre ataupun bahasa lain ke? Itu strategi manager. Sebab bila manager punya tim mendapat markah tertinggi, dia ada hak untuk memilih lagu untuk talent-talent yang lain. Untuk tim yang mendapat markah terendah, kita akan meminta sebenarnya para manager untuk menuliskan nama talent mereka yang mereka akan singkirkan sekiranya tim mereka mendapat markah terendah. Markah talent tersebut tidak memainkan peranan. Sebenarnya manager harus membuat keputusan untuk menyingkirkan talent mana yang manager rasa tak boleh ataupun tak layak untuk kepusingan yang seterusnya. Walaupun mungkin talent tu mendapat pujian mungkin daripada juri-juri tetap kita. Baiklah, tanpa buang masa, saya ingin menjemput manager Syuk
ke hadapan untuk menulis nama talentnya yang mungkin Syuk rasa sampai di situ sajalah perjalanannya. Tapi belum tentu lagi talent Syuk ke yang akan tersingkir. Mungkin tim Syuk bukan tim terendah minggu ini. Baik. Terima kasih Syuk. Seterusnya saya ingin jemput manager Ropi. Talent-talent Ropi quite impressive juga today kan? Saya sebenarnya dari segi fakta usia saya ada masalah lupa nama. Okey, nak yang mana tu? Nak saya bagi tahu ke yang mana? Ini agak mencabar. Jadi saya terpaksa lakukan tugasan yang telah diberikan. Belum tentu lagi, Ropi belum tentu lagi. Kita tak tahu lagi sama ada tim Ropi adalah tim terendah ataupun tidak. Aduh. Okey, Fat, nampaknya dia bersedia. Silakan manager Fat untuk memilih talent yang mungkin bakal disingkirkan. Betul ke tu, Fat? Tak nak tukar fikiran? Janji? Saya terpaksa. Oh, wow. Terpaksa. Baiklah. Manager-manager telah pun membuat keputusan. Walaupun saya pasti manager tak nak pun kan. Nak pilih siapa-siapa tersingkir. Kalau boleh talent dia semua nak bawa masuk ke final kan. Tapi apakan daya, inilah dia mic on. Manager harus memilih talent yang maybe beliau merasakan tidak layak untuk meneruskan perjalanan dalam pentas mic on. Tapi berapakah ataupun apakah keputusannya? Pastikan anda terus setia bersama kami hanya di Mic On. Baiklah, kembali di pentas Mic On. Tiba masa untuk kita mengetahui siapakah yang bakal kita singkirkan. Saya nak recap balik, saya nak terangkan kembali. Mungkin anda tak tahu, mungkin tak familiar macam mana konsep Mic On ni. Talent yang mendapat markah tertinggi akan dicampurkan markah dengan talent yang mendapat markah rendah. Campur dua, itulah markah tim. Tim yang menang boleh memilih lagu-lagu untuk tim yang kalah minggu hadapan. Tim yang kalah haruslah manajernya menyingkirkan satu talent yang diorang dah tulis awal-awal tadi. Okay? Sebelum kita ke keputusan ataupun mengetahui markah-markah setiap talent, saya nak tanyalah dengan juri-juri kita secara keseluruhan untuk minggu pertama temanya wajib karaoke. Puas ke tidak? Okey, ini dinasihatkan kepada semua talent. Selain menarik perhatian buat penonton di rumah, buat kami juri-juri, anda juga perlu ambil hati manager-manager anda sendiri. Dan Mami mengharapkan manager-manager ni akan buang talent-talent yang betul lah. Mm-hmm. Kan? Kalau tersalah, rugi dia sendiri juga, betul? Betul. Sebenarnya untuk 100% puas tu tidak. Tetapi mungkin di minggu yang pertama, diorang belum mengenal stage mic on. Mm-hmm. Apa yang mereka perlu buat adalah build up, sentiasa memberi progres, memberi peningkatan. Itu baik saja. Terima kasih Mami Mazidayu. Mungkin Dato' M. Nasir boleh tambah sikit. Sebab mula-mula tadi Dato' M. Nasir kata tak ada expectation untuk konsert yang pertama ni. Macam mana selepas semua persembahan? Satu permulaan yang hebatlah bagi mereka yang belum lagi dipanggil artis penyanyi kan. Mereka berani, walaupun banyak yang perlu ditahu lagi tentang persembahan dan menyanyi ni, ilmu menyanyi ni. Jadi bagi saya ia adalah satu permulaan yang hebat. Saya tadi tak ada harapan kan, sekarang macam ada sikit lah. Ada sikit dah. Yes. Baiklah, dengan sebab dah ada harapan tu kita nak bagi tahu.
Markah-markah masing-masing. Fad, kita mulakan dengan tim Fad. Jiwa Firdaus, 90.5 markah. Qumir mendapat 45. Azmi mendapat 62.5. Habib mendapat 59.5. Jadi markah untuk tim Fad adalah 135.5. Untuk tim Ropi, Aaron mendapat 64. Yad mendapat 56. Sunio mendapat 55. Erman mendapat 66.5. Markah untuk tim Ropi adalah 121.5. Seterusnya untuk tim Syuk, Yuji 52%. Ainur mendapat 77.5%. Tazrin 55%. Merlin mendapat 67.5%. Ini bermakna untuk tim Syuk markahnya adalah 129.5. Dan dengan ini, tim yang mendapat markah terendah adalah tim Abang Ropi. Abang Ropi dah telah pun menuliskan satu nama yang mana Abang Ropi kata beliau patut disingkirkan. Beradik, jadi saya ingin menjemput tim Ropi untuk naik ke belakang. Naik ke belakang pentas kita ini. Tak boleh Abang Ropi, ini terpaksa kita lakukan. Wow. Naik dan duduk di belakang mikrofon anda. Baiklah, mungkin saya nak tanya sikit dengan Abang Ropi lah. Oh boy. Ya. Boleh eh? Ya. Abang Ropi mungkin dah tahu siapa. Saya pun tak tahu siapa. Sebab Abang Ropi yang tulis, saya tak tengok. Kan? Okay. Penonton di rumah pun mungkin tak tahu siapa. Okey. Tapi, adakah rasa tepat? Saya tak pasti. Sebab saya tulis dalam bahasa Jawi. Saya tulis bahasa Jawi, jadi saya tak tahu itu tepat ke tak tepat. Dan ini agak soalan yang agak mengecewakan saya daripada Nana. Oh, boy. Tak boleh baca Jawi, jadi tak tahu. Tapi dia yang tulis. Ha? Aduh. Boleh tak bagi saya rehat 5 minit? Tak boleh. Nak rehat pula. Saya nak bincang dengan juri-juri profesional. Wah. Tak, sebab masalahnya, keputusannya bukan daripada juri. Abang nak buat kat letak tangan orang lain, nampak? Sebab Ropi yang tulis nama dia. Jadi kita akan mulakan dari kiri saya. Kalau Yad, depan anda ada mikrofon. Hanya sebutkan mic on. Kalau tak berbunyi mikrofon tersebut, maksudnya anda tidak berjaya untuk ke pentas mic on yang seterusnya. Apa benda? Tak boleh. Tak apa. Saya pun nervous ni, tak tahu. Sebab dia dah tahu, okey? Baiklah. Kita persilakan Yad untuk mencuba mikrofon di hadapan anda. Mic on. Wow, tahniah Yad. Anda masih lagi layak untuk bersama dengan Abang Ropi. Macam rasa bersalah di situ, ya? Sayang. Yeah. Aaron, kalau anda sudah bersedia. Mic on. Syukur Alhamdulillah. Baiklah, kita tinggal dua orang talent. Jangan berbunyi-bunyi lagi, jangan bercakap apa-apa. Akan tetapi kita, kalau boleh sebab tinggal dua kan? Kita nak dua-dua sekali menyebut perkataan mic on dengan serentak. Boleh? Dengan kiraan 3,
dua, satu. Mic on. Anda merupakan talent yang telah pun dipilih oleh manager anda, Ropi, untuk disingkirkan. Abang Ropi, kenapa tulis nama Sunyum? Tadi juri cakap menghiburkan, ada karakter. Saya sebenarnya tak mahu tulis nama dia. Tapi sebab kepala otak ingat nama dia unik. Saya tulis sebab nama dia unik. Orang suruh pilih yang nak disingkirkan bukan sebab unik. Itu kesilapan saya telah berlaku. Saya reda dengan sebab saya kata nak membimbing dia orang ke jalan yang benar. Dan saya reda dengan bimbingan saya ni. Sorry. Boleh tak kita beri tepukan untuk Sunyo? Dan saya ni bagi peluang mungkin Abang Ropi ada kata-kata semangat mungkin ucapan kepada Sunyo. Boleh ni atas bang, boleh ni atas. Boleh ni atas. Boleh ni atas situ. Boleh ni atas. Boleh ni atas. Okey Sunyo. Abang harap kita berdua ni tak ada musuh antara kita. Okey. Abang tahu benda ni susah untuk abang nak bagi nak buat penyingkiran ni. Kan? Tapi kalau betul-betul cagahan gigit sambil makan tadi memang abang sebab pilihan. Bunga tadi tu. Jadi apa-apa pun perjuangan hang masih jauh. Baiklah, ucapkan selamat tinggal untuk Sunyo mungkin ya. Agak happy go lucky kan? Ha, dah boleh, dah boleh. Terima kasih Sunyo. Okey. Awak akan dirindui. Sunyo kejap kejap kejap. Ah, tadi jalan langkah tangan kanan ke kiri tadi? InsyaAllah berjaya dan anda tidak tersingkir minggu ini. Yeah. I believe I can fly. I believe I can fly the sky. Okeylah, untuk konsep minggu yang pertama ni tiada penyingkiran yang berlaku. Wow. Syukur alhamdulillah, tahniah kepada tim Ropi, tim Fat, tim Syuk kerana masih lagi berjaya mengekalkan talent-talent mereka untuk minggu yang seterusnya. Ah, gitulah, memang my on ni memang macam tu. Hai, segam sejuk saya mengacarakan rancangan ni. Apapun, terima kasih nak ucapkan kepada juri-juri. Terima kasih juga kepada manager Fat, Syuk dan juga Abang Ropi dan kepada talent-talent. Ah, dah rasa macam selamat ya. Ah, minggu ni tak ada penyingkiran. Minggu depan pasti lakukan yang habis baik. Dan di sini juga saya ingin kongsikan kepada anda, minggu hadapan temanya adalah BBNU. Dan ingat, tim Fat yang menang. Jadi tim Fat memilih lagu untuk semua talent-talent yang lain. Percaturan apa yang dilakukan oleh tim Fat? Fat sendiri mungkin ada strategi yang hebat nak kalahkan tim-tim yang lain. Jadi saya Nana Mahazan, kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye on. Yeah.